Hai, selamat datang ke channel Top Terkini. Saya doakan anda sihat selalu. Pelakon Puteri Sara meluahkan rasa syukur usulan kes saman fitnah terhadap bekas kakak ipar Ira Kaza, iaitu Wiwi Darwinda Mazlina Mazlan, diselesaikan secara baik. Berakhirnya isu berkenaan, Sara atau Puteri Sara Liana Megat Kamarudin berkata selepas ini dia mahu memberikan tumpuan kepada kes saman fitnah terhadap bekas pekerjanya pula. Okeylah, alhamdulillah satu beban dah selesai dan saya ada satu kes saman. Tapi yang penting kes hari ini dah selesai, katanya. Sara berkongsi demikian ketika ditemui sejurus selesai prosiding kes saman fitnahnya terhadap Wiwi di Mahkamah Seksyen Sivil Kuala Lumpur pada pagi Jumaat. Dalam pada itu, peguam mewakili Sara iaitu Datuk Akberdin Abdul Kadir memberitahu keputusan itu dibuat selepas pihak dependen merasa kesal dan tidak mampu untuk membayar ganti rugi yang diminta plaintif. Kami minta ganti rugi lebih, tapi peguam Wiwi kata dia tidak mampu, jadi Sara kata okey saja. Apa yang penting, Wiwi dah luahkan rasa kekesalan dan akan muat naik permohonan maaf secara terbuka di Instagram tanpa memadam posting itu selama 7 hari, jelasnya. Wiwi bagaimanapun dikehendaki membayar ganti rugi sebanyak RM5,000 meliputi kos keseluruhan kes. Sementara itu, Sara menafikan dakwaan segelintir netizen yang mendakwa dirinya sebagai ratu mahkamah untuk mengejar duit semata-mata. Sebaliknya, kata Sara, dia hanya mahu memberikan pengajaran kepada orang ramai agar tidak berkata buruk pada individu lain. Saya tak nak digelar ratu mahkamah. Saya bukan mata duitan. Saya saman orang bukan nak duit tapi nak beri pengajaran supaya jangan buat macam tu. Lagipun saya tak kacau hidup orang. Semua tahu saya sibuk bekerja tambah dengan urusan anak-anak dan perniagaan. Orang yang kacau saya dan berkata buruk tentang saya. Jadi saya saman untuk berikan pengajaran sebab dia melampau. Itu sahaja caranya, ujarnya. Pada pagi Jumaat, kes Sara dan Wiwi diselesaikan dengan baik selepas pihak dependen memohon maaf secara terbuka kepada plaintif di hadapan Hakim Yasmin Abdul Razak. Untuk rekod, pada 30 Ogos tahun lalu, Sara memfailkan tuntutan saman fitnah terhadap Wiwi menerusi peguamnya Akberdin. Isi kandungan penyata tuntutan itu memaklumkan Wiwi pada 24 Ogos tahun yang sama membuat pernyataan tidak wajar melibatkan dirinya di Instagram. Selain itu, Sara mempunyai satu lagi kes saman fitnah terhadap bekas pekerjanya iaitu Nazatul Nazira. Proses mediasi antara Sara dan Nazatul akan berlangsung pada 25 September depan. Terima kasih sudah like, comment and subscribe.